Ini Avanza, Avanza yang udah pakai proyektor. Kalau mobil yang udah ada proyektornya, jangan diganti pakai LED yang 2 sisi atau 3 sisi, nggak bakalan terang. Sinarnya jelek banget pasti. Kenapa? Karena LED ini 2 sisi, mantulnya kiri kanan doang atau atas bawah doang. Ya kan? Mending pakai HID. Kenapa pakai HID? HID itu berbentuk bohlam dan dia sinar yang keluar dari bohlam HID itu 360 derajat. Beda loh antara 2 sisi dengan 360 derajat. Kalau 360 derajat dia mantulin ke semua dari reflektor bowl proyektor. Wah, sinarnya hasilnya lebih terang. Kemarin omnya ganti. Oh, saya pakai LED yang 2 sisi yang enggak bakalan terang. Om, thank you ya. Ini dari Cibubur nih datang jauh. Ya, ini habisnya si halogen cuman pokoknya doang gitu yang LED. Ya, kalau yang udah proyektor jangan ganti pakai LED yang 2 sisi atau 3 sisi. Pasti hasilnya sinarnya buyar, enggak terang, udah pasti 100% gitu. Mendingan ganti HID yang kualitas balasnya bagusan. Jadi lebih awet, lebih nyaman, lebih terang. Enggak beli di Auto Plaza enggak apa-apa, kita bukan pedagang. Jadi silakan cari di tempat-tempat toko-toko yang bisa dipercaya untuk pasang di sana. Ya, tapi kalau memang yang di Jabodetabek mau ke Auto Plaza juga boleh. Thank you semua. Thank you. Thank you ya Om. Ini garansi yang setahun punya. Cuma 900 ribu. Thank you.